Hai, bertemu pada video kali ini untuk mata pelajaran matematik bagi tajuk koordinat khas untuk pelajar tahun 6. Fokus pelajaran kita untuk video pada kali ini adalah menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik. Kita mulakan dengan mengulang kaji mengenai satah kartes, di mana satah kartes mempunyai dua paksi, iaitu paksi X dan juga paksi Y, di mana paksi X adalah paksi mengufuk manakala paksi Y adalah paksi yang mencancang. Dan selain daripada itu, kita ada juga O di situ. Okey, O ini mewakili origin ataupun kita panggil juga sebagai asalan. Asalan ini merupakan titik persilangan di antara paksi X dan juga paksi Y, dan koordinatnya adalah 0, 0. Seterusnya, kita rujuk kepada satah kartes seperti berikut. Okey, seperti rajah berikut, di mana simbol yang pertama adalah untuk kilang papan, simbol yang kedua untuk rumah lela, dan simbol yang ketiga adalah untuk gerai, mewakili gerai. Baik, kita mulakan dengan contoh ini, di mana kita nak menulis koordinat, tetapi satu peringatan, untuk menulis koordinat, kita perlu tulis koordinat paksi X dahulu, barulah diikuti dengan paksi Y. Dan bentuk penulisan koordinat adalah seperti ini: kurungan nilai pada paksi X, koma dan nilai pada paksi Y, dan tutup kurungan. Ini adalah bentuk bagaimana kita nak menulis koordinat bagi sesuatu objek ataupun sesuatu titik. Okey, kita mulakan dengan koordinat kilang papan. Di manakah kedudukan kilang papan? Okey, kilang papan berada di bahagian itu. Jadi, perkara pertama, kita perlu menulis koordinat mulakan dengan paksi X, iaitu jarak mengufuk. Jarak mengufuk kita kira dari asalan 1, 2, 3 dan 4. Jarak mengufuk ada 4 unit. Seterusnya, kita teruskan dengan jarak mencancang. Okey, 1 masih dari asalan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi jarak mencancangnya adalah 7 unit. Selain daripada kita mengira okey 1 1 1 dari asalan, kita juga boleh kenal pasti kedudukan kilang papan di sini. Cuba perhatikan nilai yang berada pada paksi X. Nilainya adalah 4. Manakala nilai pada paksi Y ialah 7. Jadi, koordinat untuk kilang papan ialah kita boleh tulis kurungan 4, 7 dan tutup kurungan. Pastikan formatnya betul. Seterusnya, kita nak mencari koordinat rumah lela. Di manakah kedudukan rumah lela? Kita tandakan dahulu. Okey, di situ adalah kedudukan rumah lela. Jadi, kita mulakan dengan jarak mengufuk dari asalan. Baik, 1, 2, 3. Jarak mengufuk sebanyak 3 unit. Seterusnya, kita cari jarak mencancang. Masih dari asalan. 1, 2, 3 dan 4. Okey, bermakna jarak mengufuknya 3 unit, jarak mencancangnya 4 unit. Cara kedua bagaimana? Kita kena pasti kedudukan rumah lela dan kita terus lihat. Okey, kedudukan ini, nilai X-nya kalau kita tarik ke bawah, nilainya adalah 3. Dan untuk jarak mencancang pada paksi Y adalah 4.
Jadi untuk menulis koordinat, kurungan 3 untuk nilai X, 4 untuk nilai Y dan kita tulis tutup kurungan. Seterusnya, kita nak mencari jarak mengufuk dan jarak mencancang objek dari titik asalan. Baiklah, sekarang ini kita nak mencari jarak mengufuk A dari titik asalan. Okey, ini adalah A. Okey, kita nak cari jarak mengufuk, jarak dari sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Kita mulakan dari asalan. Okey, 1, 2. Jadi jarak mengufuk A ialah 2 unit. Seterusnya, kita nak mencari jarak mencancang A dari titik asalan. Jarak mencancang adalah seperti pada paksi Y, sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okey, tapi asalan di bawah, A-nya berada ke atas. Jadi kita nak kiralah 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi jarak mencancang A adalah 5 unit. Selain daripada kita mengira, kita juga boleh lihat pada koordinat untuk A. Jarak mengufuk dia terus lihat pada paksi X. Paksi X-nya adalah nombor 2. Jadi 2 unit. Manakala jarak mencancang, kita terus lihat pada paksi Y adalah nombor 5. Jadi jarak mencancang A dari titik asalan adalah 5 unit. Seterusnya, jarak mengufuk C dari titik asalan ialah berapa? Okey, jarak mengufuk paksi X, kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya 6 unit. Ataupun cara yang kedua, lihat pada koordinat DC, terus dapatkan nilainya pada paksi X ialah 6 unit. Okey, seterusnya jarak mencancang C dari titik asalan. Okey, jarak mencancang sama ada ke atas ataupun ke bawah dari titik asalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi jarak mencancang C dari titik asalan ialah 8 unit. Ataupun kita boleh terus lihat di koordinat pada titik C. Nilainya di paksi Y adalah 8. Jadi jaraknya adalah 8 unit. Jadi ada dua cara bagaimana nak mencari jarak mengufuk dan jarak mencancang. Yang pertama, kita kira satu unit demi satu unit sehinggalah sampai ke titik yang kita cari. Ataupun cara yang kedua adalah dengan mencari pada titik koordinat dan untuk jarak mengufuk, kita cari apakah nilai X yang terdapat di situ. Dan untuk jarak mencancang, kita cari nilai yang berada pada paksi Y. Kita teruskan bagaimana mencari jarak mengufuk dan jarak mencancang di antara dua koordinat. Rajah yang diberikan, okay, seperti di sebelah sana, ada koordinat A, B dan C. Soalan, jarak mengufuk dari C ke B. Okey, C ke B. Jarak mengufuk. Jarak mengufuk adalah sepanjang paksi X. Baik, untuk mencari jarak mengufuk, okey, kita bolehlah mulakan daripada C. Okey, 1, 2. Bermakna jarak mengufuk dari C ke B, okey, ada 2 unit. Ataupun cara yang kedua adalah kita melakukan operasi tolak, di mana koordinat pada C adalah nilainya 6. Kita tolakkan koordinat pada paksi X nya adalah 4. 6 tolak 4 bersamaan dengan 2 unit. Bagaimana pula cara untuk cari jarak mencancang dari A ke B? Cuba perhatikan A ke B.
dengan mencari jarak mencancang. Jarak mencancang adalah sepanjang paksi Y. Jadi, kita boleh kira seperti ini. Kita kira satu-satu. Okey, 1, 2, 3, 4. Sama juga kalau kita bermula dari A. 1, 2, 3 dan 4. Jadi, kita ada 4 unit. Cara yang kedua adalah kita melakukan operasi tolak. Perhatikan, A nilainya 5 dan B pada paksi Y nilainya 1. Jadi 5 tolak 1 bersamaan 4 unit. Okey, jarak mencancang dari A ke B ialah 4 unit. Baik, seterusnya, soalan seperti rajah di sebelah ada koordinat R, S dan T. Soalan minta kita mencari kira jarak mengufuk dan mencancang dari titik R ke T. Titik R ke titik T. Jarak mengufuk dan mencancang. Jadi kita cari dahulu jarak mengufuk. Jarak mengufuknya kita boleh kira lah. 1, 2, 3. 3 unit. Ataupun cara yang kedua kita tolakkan. Okey, lihat koordinat T pada paksi X nilainya adalah 3. Kita tolakkan koordinat R pada paksi X ni adalah 0. 3 tolak 0 bersamaan 3 unit. Manakala kita nak cari jarak mencancang. Jarak mencancang kita kira dari R ke T. Okey, sebanyak 1 unit. Ataupun boleh juga kita melakukan operasi tolak di mana T-nya adalah 6 pada paksi Y. R pada paksi Y nilainya adalah 5. Jadi 6 tolak 5 kita akan dapat 1 unit. Jadi bolehlah kita tulis jarak antara titik R dan titik T ialah 3 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. Seterusnya, kira jarak mengufuk dan mencancang dari titik T ke S. T ke S. Kita cari dahulu jarak mengufuk. Okey, boleh untuk kita kira satu-satu dari T ke S. Kita tandakan 1, 2. Ataupun boleh juga kita melakukan operasi tolak. Okey, perhatikan pada S, nombornya adalah 5. Pada koordinat T, nilai X ni adalah 3. 5 tolak 3 bersamaan 2 unit. Dan kita nak cari jarak mencancang. Jarak mencancang kita boleh lukis sekiranya kita nak. Okey, 1, 2, 3, 4. Ataupun cara yang kedua. Perhatikan koordinat pada T, nilai Y-nya adalah 6. Koordinat bagi S, nilai Y-nya adalah 2. Jadi 6 tolak 2, jawapan 4 unit. Jadi kita boleh tulis jawapannya jarak antara titik T dan titik S ialah 2 unit mengufuk dan 4 unit mencancang. Baiklah, harapan saya agar anda semua boleh memahami penjelasan dan penerangan tentang koordinat. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa dan di lain ketika. Bye!